Pesawat loss of radar contact. Jadi mungkin pesawatnya sudah berada di bawah jangkauan radar, karena radar ada punya sudutnya. Penumpangnya adalah 178 dewasa, 1 anak-anak, 2 bayi, infan. Lebih detail dari Kepala KNKT. Jadi itu yang sudah kami kerjakan, sekarang sedang proses evakuasi, jarak tidak terlalu jauh, mudah-mudahan dalam waktu beberapa saat ke depan kita bisa update lagi info-info yang lebih detail apa yang sudah kita kerjakan maupun yang kita dapatkan.